Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah. Sekumpul pernah katakan hakikat semajlis apa? Ayat zikir atau baca Al-Quran. Semajlis dengan Rasulullah baca salawat, semajlis awliyaillah baca kita wirid manakib mereka setaniyah. Rasulullah telah bersabda semajlis awliyaillah baca kita wirid manakib mereka setaniyah. Rasulullah telah bersabda, tuhai perempuan, silakan pilih syurga yang mana. Jika bekerja ini empat perkara, silakan masuk delapan pintu syurga yang mana. Pertama salat lima waktunya, kedua puasa di Ramadannya, ketiga menjaga faraj kehormatannya, keempat bakti suami selamatkan nyuruh maksiat Allahnya. Syekh Junaidil Baghdadi berkata, siapa yang datang hadir maulid nabinya karena di hati agungkan pangkat nabinya, sungguh sempurnalah imannya. Ma'ruf Arkhimullah berkata, siapa yang menyiapkan makanannya lalu mengundang teman saudara, dan yang menyalakan lampu atau seumpamanya, berpakaian baru atau bersih berwangi-wangian, semua sahabat yang Nabi diagungkan, nanti semua kiamat Allah kumpulkan di dalam syurganya berteman para nabiyan. Syariah Sitri juga berkata, melangkahkan kakinya menuju maulid nabinya sama menuju kebun syurga, karena di hatinya ada cinta mahabbah dengan Rasulullahnya. Dengan bismillah kita mulakan maulid Rasulullah. Sekarang ini kita rayakan perbuatan baik bid'ah hasanah. Ulama katakan kami membesarkan Nabi yang Allah muliakan besarkan. Waktunya Nabi dilahirkan di negeri Mekah yang dimuliakan di malam Isnin. Qaul katakan sedikit sebelum fajar diterbitkan Abu Lahab yang hanya sekali dalam hidupnya pernah gembira, tiap malam Senin Allah entikkan di neraka meminum air antara selap seling jarinya. Apalagi kita yang terlahirnya beriman pada Allah dan jadi umat nabinya, ini menepi semua nikmat di dunia, untung di dunia sampai akhiratnya. Rasul lahir sujud keadaan, tali pusat sudah terpotong, kemajuan sudah berkhitan di antara pundak belakang Nabi bercapat, menutup semua pangkat segala kenabian. Nabi mulia insan pilihan, lahir batin tak terbandingkan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Allah pun memujinya di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Seluruh badan Nabi bercahaya melebihi semua cahaya
yang ada di dunia dan Rasulullah seluruhnya amat wanginya melebihi wawangian dunia, bahkan menjadi bibit biang minyak wanginya. Mari perbanyak kita bersolawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasih sayang umat sampai akhir zaman, Nabi yang membela umat, mohonkan Allah syafaat. Nabi tak sebut jari anak cucunya, melainkan semua umatnya nanti dia khawatirkannya. Umatku, umatku, ya mana dianya, mohonkan syafaat pada Allahnya. Maka itu jaga kerjaan di dunia, jangan memberi malu Nabi, apalagi Nabi tak mampu umatnya, karena di akhirat dua tempat kita, ke syurga atau ke neraka. Nabi pembela kaum wanita, menapaskan segala aib dan dusta. Ayo baca salawat salam beserta kepada Nabi yang kita cinta. Dalam hadis Rasul bersabda, orang yang paling dekat nanti kiamatnya, yakni orang yang paling di dunia berbanyak salawatnya, pastilah aku mensyafaatinya. Karena amal-amal sunnah selain salawat, kecuali hati ikhlas, baru pahala dapat. Namun membaca salawat sekali rahmat, sekalipun tak ikhlas, tetap pahala dapat. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, ampuni kami semua dari dosa maksiat, dan sudahi umur kami husnul khatimah wafat. Dan ini wabah corona, ya Allah, Engkau hilangkan cepat. Ya Nabi.
الله